كتابه ونفعني في الدارين الآمين اللهم آمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Bahwasan segala mereka yang takut akan Tuhan mereka itu dengan ghaib, daripada mati manusia, yakni taat mereka akan Allah pada ketika sunyi daripada manusia, maka pada zahir manusia terlebih aula. Ini siapa dia nak cerita tentang satu golongan manusia pula? Manusia yang Allah sebut innal ladzina, sesungguhnya mereka yang yakhshawna ni orang yang merasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, orang yang benar-benar takut. Takut ni dia ada banyak dalam bahasa Arab. Kalau takut kerana ketakutan, kita panggil khauf. Khauf, khawfa, khauf itu takut. Tapi kalau yakhshawna ini, kalau kita takut anjing, minta mana? Takut anjing atau gementar anjing, kalau hauf kita pun lari. Kita takut kerana kita dan kita lari. Apabila dikejar oleh musuh, kita akan lari. Itu dalam sabdaan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika mana mereka berada di dalam gua lalu dikejar oleh Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal telah sampai di depan pintu gua. Hampir saja ia tunduk dan boleh nampak Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Lalu apa kata baginda Nabi SAW? La takhaf innallaha ma'ana. La takhafu, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Jadi perkataan khauf itu makna takut, gementar akan datang sesuatu yang mencemaskan. Tetapi dalam ayat ini, innalladhina yakhshawna. Khashaw ini iaitu orang yang takut, dia bukan lari. Tapi orang yang takut tapi makin dekat. Ini panggil khashawna. Itu innama yakhshallaha amin ibadihi ulama. Orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala itu adalah dari kalangan orang yang berilmu. Jadi innal ladhina yakhshawna, dan sesungguhnya mereka yang benar-benar takut kepada siapa? Rabbahum, kepada Tuhan mereka itu. Bil ghaib, dengan perkara-perkara ghaib. Takut dengan ancaman Allah Ta'ala, takut dengan nanti balik di negeri akhirat itu nanti bagaimana keadaan mereka setelah mati. Itu yang pengarang kata di sini. Maka bahawa segala mereka yang takut akan Tuhan mereka itu dengan ghaib daripada mati. Mereka banyak mengingati perkara mereka, mengingati perkara tentang kematian. Itu dengan ghaib, itu takut dengan perkara mati. Banyak mempersiapkan amal. Lalu apa dia kata di situ? Mereka akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka sunyi daripada manusia. Waktu sunyi daripada manusia, maka ketika itu dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan apabila dia berada di depan manusia, terlebih taat juga dia. Maka dia taat bukan kerana ada sesuatu. Orang ada ke, orang tak ada ke, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang macam ni, apa ganjaran dia? Maka kata Allah Ta'ala dalam Quran, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum, bagi mereka itu maghfirah, yakni keampunan, wa ajrun, dan juga ganjaran pahala kabir yang sangat besar, iaitulah syurga Allah Jalla wa'ala. Ni anugerah yang paling besar. Anugerah paling besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menyatakan, sesungguhnya syurga itu tempat tinggal kehormatanku, tempat tinggal kemuliaanku, maka aku memasukkan mereka ke dalamnya. Jadi ganjaran syurga apa? Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa itu, ganjaran bagi mereka adalah ganjaran dengan mendapat syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Syaratnya apa? Syaratnya yang syauna. Syaratnya mesti takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah bukan khauf semata-mata, tetapi takut dengan khasyauna. Khasya iaitu dia takut dan semakin dekat.
Bukan takut makin jauh, tapi makin dekat. Takut dengan hantu di malam, takut dengan apa nama binatang dan musuh, kita akan menjauh daripadanya. Sedangkan takut dengan Allah, kena makin dekat, makin dekat, makin dekat. Iaitu mendapat keuntungan dari mereka. Semakin mereka mendekat, semakin tinggilah keampunan yang Allah berikan kepada dia. Yang kita dapat atas dunia ni, ampunan Allah Ta'ala aja. Sebelum orang berhajat, kita ada hajat nak minta kepada Allah Ta'ala. Umur panjang, rezeki banyak, nak dapat ilmu bermanfaat, nak dapat harta kekayaan, nak dapatkan ma'isyah, penghidupan. Jangan lupa terlebih dahulu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini yang diajar oleh Rabi'atul Adawiyah. Kata Rabi'atul Adawiyah ajar kita satu baik syair. Syair merendah diri depan Tuhan. Dia minta kepada Allah Ta'ala tiga perkara. Tapi sebelum dia minta tiga perkara kepada Allah Ta'ala itu, dia minta satu yang lebih utama. Apa dia? Ampunan Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah, engkau lah Rabbal Baraya, Tuhan bagi sekalian makhluk yang manusia. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada engkau ya Allah, minal khataya, daripada salah dan kesilapanku. Dia ngaku dia salah kepada Allah Ta'ala, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu baru dia berhajat kepada Allah. Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkanlah pada aku. Karena tambah apa? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa'afi'li amalan makbula, dan taufikkan, gerakkan tubuh badanku membuat amal yang engkau terima. Jangan kau gerakkan badan kami dalam melaksanakan suatu amal tapi kau tak terima. Kami ni sembahyang sungguh-sungguh ya Allah, kami nak ibadah sungguh-sungguh ya Allah, tapi satu pun kau tak terima. Haa, ini yang paling sedih. La yuqbal amalan, dia kata amalan makbula, amalan yang kau terima ya Allah. Jadikanlah pada tubuh kami, jadikanlah pada anggota kami melaksanakan ketaatan, dan ketaatan itu kau redha hingga kau terima kami. Takut-takut kita sembahyang. Ini takut kata ulama. Takut-takut sembahyang, badan gerak buat amal ibadah, tapi Tuhan tak terima. Kenapa? Kerana kita rasa sembahyang kita bagus. Kerana kita rasa kita sempurna. Kerana kita rasa kita yang terbaik, insyaAllah. Kita rasa kita mampu untuk buat ibadat. Saya bangun malam tadi. Bila dia cakap saya bangun malam tadi, maknanya dia kata dia bangun. Tapi kalau orang yang ahli sufi seperti Rabbi Jadawiyah, kenapa? Rabbi zidna ilman wawafikli, fikri wawafikli taufik. Apa tu taufik? Gerakan atau pelaksanaan. Jadikanlah tubuh badan kami ini wawafikli amalan makbula, mengerjakan amal yang kau terima ya Allah. Jangan jadikan kami buang masa dengan buat amal yang tidak kau terima ya Allah. Dia bagi gitu. Jangan jadi kami rugi. Kenapa Allah Ta'ala tak terima? Bukan sebab amal tu tak betul, bukan sebab amal tu Allah SWT, Allah pilih-pilih ni orang ni lah, orang ni tak pernah. Tapi tidak diterima amal itu tadi kerana boleh jadi ada masalah dengan diri kita sendiri. Itu sebab dia minta wawafikli amalan makbula, jadikan badan kami digerakkan, pergerakan tubuh kami dalam melaksanakan ketaatan sebagai amalan yang kau terima. Yang ketiga baru dia minta wawafikli amalan makbula, wawabli rizqan wasi'an, wawahabli, kurniakan kepada kami. Wahab, mana wahab ni pengurnian. Wawabli, kurniakan kepada aku rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Itu nombor tiga. Lepas kita dah ada ilmu, kita boleh beribadat, ya Allah jadikan kami dapat rezeki. Kita pula risau, kita selalu minta pada Allah, ya Allah bagi kami rezeki dulu, bagi kami rezeki dulu, kami sihat buah badan, bawa kami beribadat. Mana dia balik ke situ? Ya Allah Ta'ala. Itu yang almarhum Profesor Dr. Harun dia kata apa? Sedekahlah kamu sampai kamu jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Subhanallah Ta'ala. Nasihatlah kamu pada orang supaya boleh jadi baik. Jangan tunggu baik baru nak nasihat orang.
Jadi maknanya itu yang kata sini, kita kena ada ilmu, kita kena ada amalan tadi, baru minta rezeki kepada Allah. Kadang-kadang kita nak minta rezeki dulu, tapi amalnya pun tak ke mana, tubuhnya pun tak ke mana. Itu aturan yang dibuat oleh Rabi'atul Adawiyah dalam zikir munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga baru minta wabli rizqan wasi'a. Rezeki wasi' itu rezeki yang luas, tapi ya Allah, kebarangkalian kalaulah rezeki itu kami salah gunakan, kami lakukan rezeki tadi datang perkara yang kau tak gemar ya Allah. Akhirnya dia tutup apa? Watub alaina taubatan nasuha. Kami bertobat pada kau ya Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kalau silaplah daripada apa yang kau kurniakan kepada kami tadi, tetap juga ada kesalahan kami. Watub alaina, kami bertobat pada kau ya Allah. Ini dah cukup. Zikir tadi cukup kalau betul-betul orang hayati, sempurna dah rasa pengibadatan itu tadi, pengharapan. Ini dalam bab wahtisaban. Wahtisaban ni apa? Berharap pada Allah Ta'ala. Ini kita panggil definisi tawakal. Ada orang salah faham dengan tawakal. Tawakal macam mana? Dia buat tawakal, dia buat kerja dulu. Ini kita daripada sekolah rendah lagi di lotri macam ni. Bila tanya ustazah, ustazah kamu, kata dia, kamu usaha dulu, nanti tawakal pada Allah Ta'ala. Dah usaha tawakal lah. Itu bukan definisi tawakal. Tawakal ni sebelum kita berusaha, kita dah kena serah kepada Allah Ta'ala. Orang keluar daripada rumah, dia nak lakukan aktiviti luar rumah. Apa dia cakap sebelum keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Aku serahkan segala urusan kepada Allah. Apa yang aku buat waktu itu semua atas urusan Allah. Bukan kita dah buat, lepas tu rasa macam tak boleh gairi, tak boleh usulah kepada Allah, ya Allah tolong aku. Dia mendahului ikhtiar dia, dia rasa dia boleh buat. Bila dia tak boleh buat, baru diserah kepada Allah Ta'ala. Atau tak, betul keedah tu. Ada pun tawakal ni, awal-awal lagi dia dah serah diri pada Allah. Lantaran daripada itu, dia berusaha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu dia panggil begitu. Masalah tawakal, Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan nama Allah, Bismillah dengan nama Allah, aku serahkan, aku tawakalkan diriku kepada engkau ya Allah. Jadi itu sebab, bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah Ta'ala dengan tiap-tiap pekerjaan, itu sebab tiap-tiap orang daripada umat Islam itu dituntut menjadi warak. Apa dituntut jadi warak ni? Bukan makna kena pakai serban besar, bukan makna jubah labung lebih macam ni, tak ada. Contoh barakallah, warak ni bukan dilihat daripada pakaian. Kadang-kadang kita tengok orang pakai serban besar, pakai jubah, uish, orang warak tu. Warak ni dikira daripada pakaian, betul tak? Warak ni apa dia? Warak ni iaitu seseorang yang berjaga-jaga daripada terjerumus ke dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Barang yang Allah Ta'ala tak suka, dia duduk jaga-jaga. Orang yang makan dia jaga-jaga, dia bukan sembarang makan. Masuk sana makan, masuk sini makan, tak. Dia kata, tak maaf, saya tak makan sembarang tempat. Warak lah tu. Mana orang berjaga-jaga. Dalam sembahyangnya, kadang saya pernah jumpa ada orang, dia buka cincin dia, dia letak tepi. Yang kata kebir, butang baju, tangan, ya Allah, kenapa? Saya kata, kenapa sampai apa itu sekali? Takut ustaz, dalam sembahyang tak sah pula ada benda ni, ya Masya Allah. Kita panggil dia warak lah tu sebenarnya. Dia berjaga-jaga. Warak ni orang berjaga-jaga sebenarnya, bukan besar sebah. Ya Allah. Jadi itu sebab kita lihat bahawa yang demikian rupa itu tadi, Allah Ta'ala katakan, orang yang takut kepada Allah Ta'ala dan urusan baik. Jadi dia ni berjaga-jaga, kenapa? Dia khawatir nanti aku mati, aku nak jawab Allah Ta'ala. Mati ni kita tak duga, contoh baru Allah Ta'ala. Bulan ni je berapa banyak mati. Hari ni petang tadi, contoh baru kita dah jumpa berita, bomba kata dah jumpa dah orang yang kepala air. Ni terkena boleh, contoh baru Allah Ta'ala. Habis semua jumpa. Kali nak sahab, Allah sahab habis. Itu yang berita besar kita dengar dalam Malaysia. Tapi kajian, kalau kita baca kajian apa? Setiap satu minit, 8 orang mati di Malaysia ni. Tuan-tuan Barakallahu Ta'ala. Setiap satu minit, Tuan-tuan Barakallahu Ta'ala. Jadi kematian itu pun berlaku. Setiap minit, cuma tak tahu siapa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan kita tentang perihala mati. Dan Imam Syafi'i juga mengingatkan kita dengan sindiran yang cukup besar. Berapa banyak daripada kalangan manusia masih lalai sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Syukur kepada Allah Ta'ala. Kain kafan tu dah ditenun, dah siap kat kedai dah, tinggal beli. Kadang-kadang kita lalu ke pejabat pos kan,
banyaknya kain kapan. Tiap pos ada kain kapan juga betulnya. 200 tu mahal dosen. Nampak. Kita tengok set kain kapan satu baru Allah Taala. Sapu dan nak beli kain kapan. Rupa kita tengok tu kain kapan kita. Kata Allah Taala. Selang keluar terjatuh. Ha, tersungkur meninggal. Orang alang-alang kain kapan tu dia bapa tengok tadi. Dah beli untuk dia. Kita tak tahu urusan mati. Jadi itu sebab orang yang benar-benar khusyuk kepada Allah Ta'ala, dia sentiasa bersiap siaga tentang urusan matinya. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka? Maghfirah, keampunan. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang yang sentiasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa ajrun, dan Allah beri kepada mereka pahala yang sangat besar. Ajrun kahir, ajr pahala yang besar. Lalu ganjarannya apa? Syurga. Baik. Dan kembali pula pada masalah hati manusia. Apa kata Allah Ta'ala? Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bizadi sudur. Dan perlahan oleh kamu, hai manusia, akan perkataan kamu, atau jahar oleh kamu dengannya. Jahar di mana? Menguatkan. Itu jahar. Bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mengetahui dengan barang dalam hati, terlebih lagi yang keluar hati, yang kamu bertutur dengannya. Sebab turun ini ayat bahawa kafir musyrikin berkata setengah kepada setengah, sembunyi percakapan kamu itu, nescaya tidak dengar oleh Tuhan Muhammad. Nah, ini baik. Dalam perbahasan cerita ini, ayat wa asirru qawlakum awijharu bih. Seandainya kamu memperlahankan suara, wa asirru, kalimat sir. Seandainya kamu berbisik-bisik atau kamu bercakap-cakap secara rahsia, au ataupun jahar bih, iaitu kamu menguatkan suara kamu, Tuhan Muhammad tetap tahu. Itu sebab bila wa asirru qaulakum aw jahar bih ni tuan, ini menyindir kepada kaum kafir Quraisy yang mengatakan jangan kita sembang kuat-kuat rancangan kita nak bunuh Muhammad, kerana nanti Tuhan Muhammad dengar. Hakikat dalam cerita ni, asal kalau dalam sebab dia diceritakan ini perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi yang Nabi SAW datang kepada kaum tersebut, lalu disuruh tunggu kejap Muhammad. Kampung Yahudi tu atas bukit, Nabi Muhammad tunggu di bawah bukit. Mereka ketika itu nak menolak batu, nak tindik, nak jatuhkan ke atas sinar Muhammad. Lalu mereka pun pakak-pakak, macam mana ni kesempatan dah ada lah kita boleh bunuh Muhammad ni. Jangan cakap kuat-kuat, nanti Tuhan Muhammad dengar. Nanti Jibril, dia percaya pada Jibril. Jangan cakap kuat-kuat, nanti Tuhan Muhammad sampaikan kepada Muhammad, kita dapat bunuh dah. Itu boleh. Wa asirru qawlakum aw jahru bih. Maka ketika itu Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad tentang keinginan jahat kaum Yahudi yang berada di atas bukit ketika itu di Madinah. Maka apa yang Rasulullah buat? Rasulullah langsung meninggalkan tempat tu, dan Nabi kumpul batalion tentera Islam Yahudi tadi. Dan Yahudi tadi diperambat keluar daripada Madinah. Yang tiga Yahudi ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraizah. Insyaallah. Ini yang awal sampai Bani Quraizah juga dah keluar awal lah. Nabi datang qala al-badru tu, macam orang ni qala al-badru alaina. Waktu tu Bani Yahudi dah keluar dulu lah. Tinggal dua, Qainuqa dengan Bani Nadir. Bani Qainuqa dia memang tak tinggalkan Madinah, sebab dia pelopor, peniaga. Perniagaan di Madinah tadi sampai pasar di Madinah. Nama pasar tu Pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa, pasar Yahudi. Kita ada juga pasar Cina, kita ada pasar Little India. Macam tu lah, di sana kita ada. Dia ada Pasar Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir mencuba bunuh Nabi SAW. Allah bagi tahu kepada Nabi, Nabi balik. Nabi kumpulkan batalion tentera pergi perang Bani Nadir. Dihalau keluar. Nak cerita Yahudi ni punya perangai, kalau dia dihalau keluar, dia tak keluar begitu-begitu je. Dia pun buka rumah mereka, sekeping papan pun tak ditinggalkan. Dia buka hari, satu hari je. Kalau kita disuruh pindah rumah, bangau rumah dia, kita buat pergi. Yang ni dengan rumah-rumah dia naik tanda kaunter. Tidak satu bekas pun ditinggalkan untuk orang-orang Islam, kata dia Yahudi. Jangan kita tinggalkan, walau sekeping papan, nanti dimanfaatkan oleh orang Islam. Maka mereka bawa keluar. Dan perang tu tak selesai di situ. Ingat dia berlari-lari senang tak? Mereka menyimpan dendam nak nyambung perang.
Jadi bila siapa perang, siapa cerita dia dalam kisah perang yang lain, iaitu kisah ketika mana namanya Perang Khaibar. Perang Khaibar, orang Islam melawan Yahudi pada saat ketika itu. Itu sebab slogan yang dijeritkan oleh para sahabat ketika itu apa dia? Khaibar, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ini saya ingat perkataan masa disebut di Palestin. Orang Yahudi kan pergi bantai orang Islam di Masjid Al-Aqsa. Orang Masjid Al-Aqsa punya marah. Maka mereka laungkan, Khaibar, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Khaibar, Khaibar, kami ingatkan kau tentang perang Khaibar wahai Yahudi. Kalahnya engkau di dalam perang Khaibar. Saufa ya'ud. Ketahuilah wahai Yahudi, Jaisu Muhammad, tentera Muhammad saufa ya'ud, akan datang memerangi engkau. Marah mereka, mereka keluar ke senapa, mereka bedil orang Islam kita di Palestin pada saat itu. Saya ingat pada tahun 2007 slogan itu, 2007, 2006, 2007. Waktu tu kita semua pakai nafla ni, tak pala macam Amal Yasin punya tu, syukur Allah Ta'ala, Syekh Amal Yasin. Allah Akbar. Ini sangat memberi bekas kepada kita. Jadi orang Yahudi ni, dia ada mentaliti kata, jangan cakap kuat-kuat, nanti Tuhan Muhammad benar, syukur Allah Ta'ala. Padahal Tuhan kita bukan Tuhan yang pekak. Begitulah orang yang bersembahyang, orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala berdoa, tak perlu, tak perlu kita nak pekik-pekik, Ya Rabbana, Ya Rabbana, nak juga buat seperti doa orang itu. Maka ada satu ulama mengatakan, tak perlulah kamu meninggikan kepada Tuhanmu, tidak perlu kau meminta kepada Tuhanmu, kerana engkau bukanlah menyembah Tuhan yang pekak. Jawab Tuhan itu maha mendengar. Ya Rabbana, wa asyirru qaulakum, apa yang kamu sembunyikan pun Tuhan dia tahu. Allah Ta'ala anu. Dan dalam masalah jahar ni, meninggikan suara, ada adab yang perlu kita ikuti, iaitu ada tempat yang dilarang meninggikan suara. Di mana? Iaitulah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tak boleh tinggi suara, tapi di Masjidil Haram boleh. Di Masjidil Haram kita pusing Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita kuat suara. Tapi di Masjid Nabawi, bila lagi-lagi lalu depan makam Rasulullah SAW, tak boleh nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, tak boleh. Sebab ada firman Allah Ta'ala dalam Quran, la tarfa'u sautakum fawqan nabi, jangan kamu meninggikan suara kamu di depan nabi. Ayat larangan tu ada, dilarang seseorang meninggikan suaranya depan nabi. Ayat tu dia kata dilarang kamu meninggikan suara depan nabi. Dia tak kata nabi hidup atau nabi mati. Ada saja nabi kamu tak boleh tinggi suara depan nabi SAW. Itu sebab Masjid Nabawi bila pengajian mereka di kerusi-kerusi ruang mereka, mereka tak pakai mikrofon. Kerana Nabi SAW ada di makamnya di depan. Mereka duduk dengan menghadap makam Rasulullah SAW dan mereka bertausiah, cakap kepada Allah Ta'ala. Itu sebab dulu jadi isu fatwa Saudi nak keluarkan fatwa penggunaan mikrofon di Masjid Nabawi. Boleh tak nak guna mikrofon di Masjid Nabawi ketika itu? Kerana Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Sedangkan firman mengatakan, jangan kamu meninggikan suaramu di depan Rasulullah. Ayat ni ketika turun, ada satu orang sahabat, dia menangis teresak-resak. Kenapa? Kerana sahabat ini merasa seperti Allah menegur dia. Dia ni orang Hulu, orang Badui. Orang Hulu kan cakap, kalau cakap tinggi suaranya. Kita Malaysia pun itu juga, belum dahulu pun cakap, mana kamu tunjuk? Dia tinggi suaranya. Dia tak, ke mana kamu tunjuk? Tidak. Dia kalau boleh nak pakai itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sahabat Nabi SAW, dia bila bercakap dengan Nabi, suaranya kuat. Bila bercakap dengan Nabi, kuat suara. Dia memang orang ulu itu, insyaAllah Ta'ala. Maka bila turun ayat tadi, dia menangis. Dia kata, adakah Allah Ta'ala menegur saya kerana saya bercakap kuat depan Nabi SAW? Nah, bukan. Jadi mana di sini, iaitu orang yang berbicara hingga menenggelamkan suara Nabi SAW. Kalau itu adat bagi dia, kuatnya seperti itu. Itu sebab bila kita sampai depan makam Nabi, tak jerit-jerit, dia tak seperti depan Kaabah. Lalu dia, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Qurrata Ayun, assalamualaikum ya Habibu Sayyidi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita baca pelan-pelan, ya, tangan keadaan dia kita sampai menetap Nabi SAW. InsyaAllah.
berikan salam pada baginda Nabi SAW. Siapa bagi salam kepada Nabi, kata Nabi, tiap salam itu disampaikan Jibril kepada aku dan aku diwajibkan oleh Allah untuk jawab salam mereka. Saya tak perlu kuat-kuat depan Nabi SAW, tak perlu jerit-jerit. Jadi itu, wa'asirru qawlakum awijharubih. Bila sebut perkataan jahir ni, jahar ni, itu sebab dia hampir dengan satu taranum. Taranum apa? Jaharkah. 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 Benar jelas, kuat. Dan dalam riwayat dikatakan baginda SAW ketika menjadi imam, taranum yang digunakan oleh Nabi adalah taranum jaharkah. Subhanallah ma'ala. Taranum taranum jaharkah. Ada orang mahir taranum sini boleh lah menjawab taranum jaharkah. Ada pun taranum jaharkah. Jarkah boleh. Jarkah boleh lah. Jarkah tak tahu lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jarkah boleh tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jarkah dia sebenarnya, jarkah dia gitu. Dia tak sama juga macam azan jarkah. Kalau azan jarkah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia di antara mendayu dan di antara sedih. Dia tak ada nahwan. Kalau nahwan dia sedih. Kalau nahwan ada nahwan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena ajuk teranung lah. Tapi itu sebab dalam kitab fiqh, muafakat di antara imam dan muazzin. Apabila muazzin tu kalau dia azan lagu jaharkah, imam kena buat lagu jaharkah dengan imam. Itu sebenarnya muafakat dia dalam kitab, insyaAllah. Jadi itu sebab dia muazzin ni sebelum nak azan dia kena cakap memang lagu apa nak bawa hari ni, insyaAllah. Awak masa nak bawa lagu Bayati dia kena cakap azan Bayati, insyaAllah. Awak nak hari nak bawa lagu Ras, bawa Hijaz. Kalau bawa Hijaz sakit kepala imam tu, apa nama muazzin dia sakit kepala, imam pun sakit kepala juga lah. Hijaz, Hijaz ni Mekah lah. Allahu Akbar. Jadi nanti sampai pula imam dia nak kena hijab tinggi pula. Alhamdulillah. Lama dah tak kaji taranum. Itu dia terbentuk, masya Allah. Terasa lambat jalan. Masya Allah. Tapi itulah sebahagian lah. Sebutkan bila sebut kata jahat ni, saya ingat jaharkah. Jadi jaharkah pun kita sebut. Itu dah terlalu. Dan jaharkah ada dua bangsa pula. Kalau azan jarkah yang tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, iaitu satu bangsa. Satu bangsa lagi yang Ahmad Muhammad, macam mana gaya dia tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun dia jarkah juga. Allah Ta'ala ala kulli hal. Saya teringat azan-azan ni dulu sebab mengaji dengan Matan Bilal Besar Masjid Negara. Itu masa saya mengaji dengan beliau, iaitu almarhum Datuk Harman Yaakob. Masa mengaji dengan Datuk Harman Yaakob tu, wajib dia nafasnya kuat tu. Panjang. Pada hari serokok satu hari dua kotak. Dua kotak dia serokok tu. Maklum jamaahnya macam tu lah, insyaAllah. Stamina. Rasanya budak garam kuat sikit lagi. Dia azam memang kuat. Saya masih ngaji dengan dia, umur dia 67 ke 70 lah. Sudah berhubung Allah Ta'ala, insyaAllah. Kuat nafas dia. Oh, ada rakamat dah orang tercakap Dato' Allah Ma'ayah Bisa Wabuk. Maaf, insyaAllah. Dato' Allah Ta'ala. Dia suting ya. Ha? Itu lah suting ya. InsyaAllah. Dato' Allah Ta'ala. Jadi itu nak cerita tu. Tapi memang kuat dia. Dato' Allah. Kalau azan TV 1 dulu tu, dia cerita dengan saya. Masih di azan TV 1. Azan TV 1 dulu yang kita tengok, itu dia pakai master clock. Dia cakap dengan saya, ini master clock. Bila azan master clock di Masjid Negara berbunyi tak 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 tak, bila dah ada azan TV 1 tu live, dia buka record. Itu dia cakap, bila kita azan live di TV 1 keluar ketika itu.
yang dia punya grafik tu gambar warakam, gambar masjid, masjid Ubudiyah apa semua tu, itu live sebenarnya. Serta berdua keadaan. Baik, sama cerita dia. Masuk Taranum tu yang panjang tu. Jadi sebab kelas Taranum kelas Ustaz Zamhana, kelas Ustaz Ridwan, serta berdua Masya Allah. Tapi dia terjangkit juga serta berdua keadaan. Saya menghormati Ustaz Zamhana sebab dia satu base dengan Datuk Harman Yaakob. Insya-Allah haji beliau. Dan apa kata dia? Kerana bahawa ayat ini turun sebab nuzulnya ialah kerana kafir musyrikin. Kafir musyrikin di sini bukan kita nak menunjukkan kafir Quraisy. Tak. Kafir musyrikin di sini itulah kafir Yahudi tadi, iaitu daripada Bani Nadir yang berkata mereka kepada setengah mereka, jangan cakap kuat-kuat. Perlahan sikit cakap, kerana aku nanti nescaya tiada dengar oleh Tuhan Muhammad. Mereka nak sembunyikan daripada pengetahuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ya'lamu man khalaqa? Tidakkah ketahui oleh Tuhan yang menjadikan akan percakapan kamu itu sir dan jahar? Sirnya apa? Rahsia. Jahar ni pula jelas. Kuat. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, dan ialah Tuhan yang amat kasih sayang dengan hambanya, lagi amat ketahui dengan percakapan dan perbuatan mereka. Jadi latif di sini, pengarang kitab dia syarah dengan makna amat kasih sayang. Tetapi dalam bahasa Arab, al-latif ni maknanya yang maha lemah lembut terhadap hambanya. Itu makna sebenar latif. Tuhan ni maha lemah lembut dengan hamba. Hamba tadi kurang pun Allah Ta'ala tetap bagi kebaikan. Allah bagi rahmat. Walhal, setiap hari kata baginda Nabi SAW, setiap hari makhluk-makhluk besar merayu kepada Allah Ta'ala. Tanpa pernah miss satu hari kata Nabi SAW. Mereka merayu kepada Allah. Siapa mereka? As-sama'u wal-jabalu wal-bahar. Iaitu langit, bumi, langit, gunung dan laut. Tiga makhluk ni setiap hari doa kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami membinasakan anak Adam. Gunung nak binasa anak Adam. Laut nak binasa anak Adam. Langit nak binasa anak Adam. Kata langit, ya Allah, izinkan aku menjatuhkan berkeping-keping awan di atas mereka biar mereka ditimpa dengan kematian. Berkeping-keping langit supaya mereka jatuh dalam keadaan kematian. Kata laut, ya Allah, izinkan aku menghempaskan airku ke atas anak-anak Adam. Kata gunung, ya Allah, izinkan aku hujjah. Bila hujjah, gegar. Kala iza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqi'ah. Iza rujjatil ardu rajjah. Iza rujjatil, dan gunung itu menggegarkan diri. Iza rujjatil ardu rajjah. Mereka gegarkan dengan gegaran yang sangat kuat. Biar anak Adam itu mati dengan timpaan daripada gunung. Tapi apa jawab Allah? Hai-hai Allah jawab pada tiga makhluk ini. Allah kata, mereka itu adalah hamba-Ku. Aku yang lebih kenal mereka dan aku tahu tentang mereka. Jangan kamu campur urusan aku dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut pada hadis 42 dalam kitab An-Nawawi, Imam Nawawi, ni tanda nak kata latifnya Allah Taala. Dalam nama Arba'in Nawawi ada satu hadis Ali Kursi. Allah Taala menyebut dalam hadis tu apa katanya? Ya ibadi, wahai hamba-Ku, seandainya kamu melakukan dosa setinggi langit, Lalu kamu datang kepada aku dengan mengharap bahwa akulah yang akan mengampunkan kamu, nescaya aku ampunkan kamu. Wahai hamba-Ku, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh isi langit dan bumi, ini sepenuh bumi, kamu datang kepada aku, wala tusyrik, tanpa mensyirikkan aku, kamu tak menduakan aku dan kamu yakin akulah yang boleh mengampunkan kamu, nescaya aku berikan sepenuh bumi juga keampunanku kepadamu. Allah Ta'ala. Ni, maka pada tatkala itu kita lihat latifnya Allah. Bersalahnya hamba itu bukan menjadi sebab kebencian Allah. Allah ni benci, Allah Ta'ala tak suka pada hamba yang berkekalan tanpa rasa sedar. Itu aja. Tapi siapa yang paling Allah Ta'ala rindu? Iaitu suara-suara pendosa yang minta ampun. Orang-orang yang minta ampun pada Allah Ta'ala. Every morning kita duduk lepas subuh kan, kita duduk apa zikir yang paling ampuh pagi hari itu. Ajar kepada guru-guru kita para habaib, kata mereka,
itulah bacalah 27 kali astaghfirullahalil mu'minin wal mu'minat. Tu je zikir dia 27 kali. Astaghfirullah, aku minta ampun pada kau ya Allah, lil mu'minin wal mu'minat, untuk orang mu'min dan mu'minat. Jadi kita minta ampun bukan untuk diri kita saja, tapi kita minta ampun untuk semua orang. Di antara asbab diterima oleh Allah Ta'ala suatu doa, diterima oleh Allah Ta'ala satu permintaan, jika seseorang itu meminta untuk orang lain, dia akan dapat juga apa yang diminta untuk orang lain. Masya Allah. Dan seseorang itu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang diminta kepada Allah untuk orang. Dia kata, ya Allah, saya tak suka fulan dia, biar dia mati aksiden, ya Allah. Kawan tu pun mati aksiden, maka boleh Allah makbulkan doa dia. Bukan mana mujarab saja mati aksiden, contoh ni contoh. Tapi nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan kata doa yang dia minta kepada Allah Ta'ala. Kamu minta buruk pada aku bagi. Sebab apa sekarang kamu jawab pada Allah. Allah tu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia kata berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankan. Sebab Allah Ta'ala dah janji, dia kata aku perkenankan. Allah Ta'ala tak kata mintalah segala kebaikan. Tak ada. Allah kata mintalah apa saja. Yang baik pun Allah dengar, yang buruk Allah dengar. Astajib lakum, Allah perkenankan. InsyaAllah. Dan tiap-tiap doa tadi akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masyaAllah. Bila ada ayat hadis Nabi mengatakan tentang pertanggungjawaban di atas doa-doa kita pada Muslim yang lain, maka kita pun sentiasa waspada dalam meminta kepada Allah. Dan kita nak minta yang baik-baik untuk Allah dan untuk kita kepada Allah Ta'ala. Dan minta untuk orang supaya kebaikan diberikan juga kepada kita. Insya-Allah berkah pada anu. Itu sebab ala ya'lam, andai kata mereka tahu man khalaqa, siapa yang menjadikan mereka. Itu istifham, apakah? Apakah tidak mengetahui mereka siapa yang menjadikan mereka? Maka Allah pun perkenalkan dirinya. Itu sebab ayat tadi peringkat dua. Yang ala ya'lam man khalaqa itu soal. Dia berkala dalam kaidah Arab dia menulis soal. Sedangkan wa huwal latiful khabir itu jawab bagi soal. Jadi bila Allah Ta'ala tanya, ala, apakah tidak mereka mengetahui siapakah Tuhan yang telah menjadikan mereka? Maka Allah bagi jawapan, wa huwal latiful khabir. Tuhan tu ialah Tuhan yang amat lemah lembut terhadap mereka. Kalau mereka buat silap pun Tuhan tu minta ampun. Tuhan tu akan bagi ampun. Al khabir. Apa lagi khabir? Allah Ta'ala tahu apa saja perkhabaran dalam hati mereka. Kadang-kadang perbuatan mereka itu baik, tapi hati mereka buruk, Tuhan tahu. Inna Allah la yanzur wa jisamikum ila sawarikum, walakinna Allah yanzur ala kulubikum. Allah Ta'ala itu tidak memandang kepada paras rupa kamu, tidak memandang kepada bentuk tubuh badan kamu, tetapi hanya yang dipandang oleh Allah Ta'ala itu adalah hati-hati kamu. Ini sebab Allah memandang pada hati. Dan apa katanya lagi? Al-latiful khabir. Barangkali kadang-kadang dia ada buat pekerjaan yang jahat, tapi hatinya baik. Tuhan kira kebaikan tadi. InsyaAllah. Kita kenal antara orang yang dikenali dia sebagai orang jahat, tapi dia ni makamnya wali. Jadi wali, bukan calang-calang wali. Dia panggil ketua wali. Siapa nama dia? Nama dia Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni di antara salah satu daripada manusia yang ada lorong air mata. Satu orang yang ada lorong air mata tu siapa nama dia? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq kuat menangis sehingga dia ada lorong air mata. Air mata dia ada lorong, dia tak jatuh meleleh sembarangan, dia ada lorong air mata. Dan seorang lagi yang ada lorong air mata ni siapa? Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad ni? Fudail bin Iyad ni kepala penyamun. Allah Ta'ala tu. Kalau kita biasa dengar cerita Alibaba 40 penyamun. Alibaba tu yang ketua Alibaba dia chip kita tu. Masya-Allah. Kata dia ni chip kita naik apa tu? Binatang apa chip juga kata masya-Allah. Itulah Fudail bin Iyad. Dia boleh angkat batu. Ya insun mata gaji. Semati lebu angkat batu tu masya-Allah Taala. Sebab itu kelebihan karamah Allah bagi pada Fudail bin Iyad. Allah Ta'ala anu lebih. Tapi kat orang buruk kan cerita Fudail bin Iyad dalam riwayat kata dia mencuri harta orang tak bayar zakat. Mana tak bayar zakat, kita pergi curi rumah dia. Kau pergi bangkal rumah dia. Harta dia banyak, pergi bangkal. Siapa tak bayar zakat?
Dan bila dapat harta tadi, dia tak simpan. Dia pergi agih pada orang miskin. Ada Fudail bin Iyad cerita dia. Sultan. Dia menjadi salah satu daripada awliya Allah ma'ana. Awliya daripada kadang-kadang. Itu sebab kadang-kadang perbuatannya jahat, nampak jatuh, hatinya baik. Tapi boleh tak kita guna perkataan macam tu pada masyarakat sekarang? Tak boleh. Ini tak manfaatan, tak boleh. Kalau boleh guna perkataan tu, inilah jawapan paling selamat bagi perempuan-perempuan laki-laki yang jenis tak menutup aurat kat luar. Bila dia keluar pakai skirt pendek jalan, anak perempuan orang Islam pakai skirt pendek, awak confuse dengan anak Cina kan, anak Melayu ni macam tu Allah Taala. Yang Melayu tu macam, "Eh, pendek nas lu. Innallaha yanzuru wa ajzamikum ila sawarikum, walakinallaha ala qulubikum." Allah tak pandang pada paras rupa kamu, Allah tak pandang rupa badan kamu, Allah hanya pandang hati kamu. Kalau gitu saya jawab senang. Itu Allah yang pandang. Aku dah aku tengok muka kamu. Innallaha Taala. Saya ingat kata Ustaz Dan Satif, kata ini zaman memandang perempuan itu lebih mudah daripada memandang perayam kampung. Nak tengok perayam kampung pun susah sekarang. Masyaallah taala. Masyaallah. Perempuan lagi senang tengok kata masyaallah taala. Kalau nak tengok perayam kampung kena balik kampung. Masyaallah. Tangkap kejar dulu ayam kampung tu. Masyaallah taala. Mudah tangkap kena sembelih. Cabut dulu bulu mera baru nampak apa hal dia. Masyaallah taala. Kalau dah tak nampak. Ada masyaallah taala. Masyaallah. Itu. Tapi itu yang kita kata wahwal latiful khabir. Allah Maha lembut, maknanya pintu taubat sentiasa terbuka. Allah, insyaallah nanti kita sambung lagi. Allah perkenalkan wal ladzi ja'ala. Dialah yang telah menjadikan. Kali ini Allah Taala guna kalimah ja'ala. Sedangkan sebelum daripada itu Allah guna ala ya'lamu man khalaqa. Allah guna kalimah khalaqa. Kali ini Allah guna kalimah ja'ala. Khalaqahu telah menciptakan, ja'ala telah menjadikan. Apa beza menciptakan dan menjadikan? Ini kita akan sambung pada siri akan datang. Insya-Allah taala. Baik. Jadi kita akan sambung siri akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sebelum saya tanggung pengajian pada malam mulia ini, saya buka ruang soalan kali ini untuk bertanya. Pada tafadhal ma'jur. Baik, kalau tak ada sekadar itu saja dulu pada malam mulia ini. Salah dan silap tutur bicara saya, apalah yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan muat kitab. Masalahan dengan pandangan para ulama, Allah Jalla dan Jalalul Azam, saya minta ampun. Bersama yang dari Bunda Adinda dan Rekada sekarang ini, saya nyusun 10 jari, mohon maaf. Pada tuan kuasa masjid, tuan pengurusi, tuan bila, tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan-tuan haji, tuan-tuan terbaik, orang tua-tua sesepuh di kalangan kita, saya mohon tegurlah diri saya dengan tuturan misawak. Sekiranya apa yang saya sampaikan sebentar tadi itu tidak bertepatan dengan fatwa yang telah digazetkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Dan apa yang saya sampaikan pada malam ini bersalahan dengan enakmen yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Maka saya tambahkan teguran dengan teguran misawak agar ia menjadi pendidikan dan menjadi teguran nasihat bagi diri saya. Kerana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu ialah nasihat. Maka sekadar itu saya dahulu pada malam yang mulia ini. Aku lukul bihada wa astaghfirullah al-azim al-malakum walisaya li muslimin al-musliman wal-mu'minin wal-mu'minat wa astaghfiru innahu wal-ghafurul wa'im awzillah masyidul wa'alim bismillahirrahmanirrahim Rabbana anfa'na bimna alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع لقود المسى وزكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حصنا أولئك رفقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع والقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم شكرا لك تسبيك مرة سورة والعصر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم ورحمة الله